kalau pakai gigi dua tidak mempan, kita zigzag aja ya. Bisa di zigzag itu ke kanan ke kiri ya teman-teman, seperti ini nih. Ini untuk menguatkan mesin biar ada napas. Kalaupun tidak bisa lagi, kita putar langsung gigi satu. Nah, gigi satu kita zigzag lagi teman-teman. Turunan ini teman-teman juga nih banyak yang pada turun nih karena nggak ketanjak ya. Turunan ini memiliki dua kali lekukan tajam ya. Ini lekukan. Halo brother sister, come on let's go. Jangan lupa komen, like dan subscribe itu gratis bro. Sahabat, Anda pernah menjumpai mobil tiba-tiba mundur ketika di antrian gedung parkir atau bertingkat? Di sini pun sama sahabat, di tanjakan ini tidak seperti pengemudi di jalanan datar. Mengemudi mobil di jalan tanjakan lebih sulit dan harus terampil. Apalagi jika mobil yang dikendarai bertransmisi manual atau pengendara pemula. Karena itu, ada beberapa cara tepat mengemudi mobil di tanjakan, terutama mobil manual, agar tidak membahayakan si pengemudi dan pengendara lain, sahabat. Pengendara motor atau mobil wajib waspada terhadap tanjakan maut yang ada di Kabupaten Pandeglang ini, lebih tepatnya di daerah Mandalawangi, sahabat. Tanjakan maut ini sudah tercatat beberapa kali memakan korban. Tanjakan dan turunan ini terletak di Desa Bangangah, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kondisi tanjakannya yang cukup curam mengakibatkan kendaraan-kendaraan berat atau bus akan kesulitan melintasi dan setiap tahun hampir selalu ada kecelakaan yang terjadi. Terakhir, tanjakan ini memakan 6 korban siswa SMA pada tahun 2014 setelah truk yang mengangkut mereka terguling. Ini dia tanjakannya teman-teman. Ini tanjakan Bangangah yang memiliki titik derajat tercuram se-Banten ya, ke bawah dan nggak kelihatan seperti apa. Nanti kita simak seperti apa penampakannya ya. Sahabat, apa bedanya mengemudikan mobil di tanjakan dengan kondisi jalan rata? Tentu berbeda jika kondisi jalan rata, sahabat. Anda tidak akan banyak melibatkan penggunaan kopling, gas, dan juga rem. Tidak demikian dengan kondisi jalan menanjak. Untuk kondisi jalan tanjakan yang tidak terlalu tinggi, posisi gigi persneling 2 atau 3 sudah mencukupi, sahabat. Tapi, jika tanjakannya cukup tinggi, kondisi gigi persneling diturunkan ke posisi 1 saja, sahabat. Kalau tetap dipaksakan, dikhawatirkan mobil tidak akan menanjak, malah akan turun. Bagi yang baru belajar menyetir, kondisi ini bisa membuat berkeringat dan panas dingin. Bahkan saking paniknya, mobil bisa mundur dan menabrak mobil di belakangnya. Ada juga penggunaan cara yang salah, sehingga bau kanvas kopling menyengat. Pada prinsipnya, jika mengalami hal ini,
jangan panik, sahabat. Sahabat, inilah penampakan daripada tanjakan Bangangah ya, teman-teman. Tanjakan Bangangah yang pernah terjadi kecelakaan itu ya, kecelakaan anak-anak pramuka ya. Seperti ini tanjakannya. Ini dia tanjakannya, teman-teman. Ini tanjakan Bangangah yang memiliki titik derajat tercuram se-Banten ya, ke bawah dan nggak kelihatan seperti apa. Nanti kita simak seperti apa penampakannya ya. Halo sahabat, saya sekarang berada di Kecamatan Mandalawangi, mau menapak tilas tanjakan Bangangah ya, yang beberapa waktu bulan lalu saya pernah bikin jurnal seputar tanjakan Bangangah ini. Bila kalian belum pernah melihat tayangan saya, bisa kalian klik di atas sini nih ya, di atas tayangan ini, atau nanti bisa kalian simak di penghujung tayangan ini di ikon video yang akan saya tampilkan nanti ya, tanjakan Bangangah. Oke, simak terus bagaimana kondisi tanjakan Bangangah pada akhir tahun 2021 ini, seperti apa kondisinya, turunannya seperti apa. Nanti saya akan berikan review kepada teman-teman semua, dan tanjakannya pun seperti apa. Ya teman-teman, kita coba turunan dari tanjakan Bangangah ini. Sensasinya seperti apa? Jadi saya mau membantu teman-teman merasakan turunan dari tanjakan Bangangah yang viral di Kabupaten Pandeglang ini ya. Seperti apa? Ayo bareng sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman, lihat seperti apa teman-teman. Jadi dianjurkan di sini untuk pakai gigi 2 saja ya, biar ada engine brake yang menahan laju daripada mobil, selain dibantu oleh rem. Kenapa? Karena kalau kita pakai gigi besar, nanti remnya khawatirnya angus ya. Karena ini memang kalau misalkan sudah terlalu menurun, bisa dipindahkan ke gigi 1 teman-teman ya. Kita pindah ke gigi 1, ini saya pindah ke gigi 1 biar dia ada penahan engine brake nya lihat sekarang jalannya juga agak sedikit rusak ya teman-teman ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati. Dan turunan ini nih teman-teman juga nih, banyak yang pada turun nih karena nggak ketanjak ya. Turunan ini memiliki 2 kali lekukan tajam ya. Ini lekukan pertama nih turunannya. Dan kecelakaan mobil waktu anggota pramuka itu di sini nih teman-teman letaknya. Gimana remnya blong ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, lihat ini Avanza juga udah agak megap-megap nih naik ke atas. Nah, karena memang turunan ini memiliki 2 tahap ya. Ini tahap yang keduanya memang turun lagi dan sangat curam. Ini banyak orang-orang yang pada turun dari mobilnya, nggak kuat nanjak, jadi akhirnya turun. Titik lajur turunannya itu ada di sini teman-teman. Nah, udah sampai sini, jadi kurang lebih sekitar 500 meter ya tanjakan Bangangah itu. Jadi seperti itu sensasinya dan trik-triknya untuk melewati turunan. Nanti simak lagi ya, ketika saya melewati tanjakannya lagi seperti apa triknya, teman-teman harus tahu ya. Nah teman-teman, sekarang kita mau mencoba tanjakannya, tanjakan Bangangah ya.
Tanjakan Bangangah yang tercuram se-Provinsi Banten ini ada di Tanjakan Bangangah, dan ini terkenal dengan cerita mistisnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat tayangannya di tayangan saya di atas sini nih. Ya, nanti bisa klik Misteri Tanjakan Bangangah. Yuk, bagaimana cara menaklukkan tanjakan ini beserta trik and tripsnya seperti apa, teman-teman harus tahu ya. Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa memang untuk melewati sebuah tanjakan, kita harus memastikan dulu di atas itu sudah kosong kendaraan ya. Dikhawatirkan kalau misalkan yang di atas tidak bisa menyelaraskan akselerasinya, nanti mundur kita jadi bingung untuk menghindarinya seperti apa. Jadi pastikan dulu di depan itu kosong ya. Kalau sudah di depan itu kosong, pastikan juga di belakang kita tidak ada yang mengikuti, dan baru kita bisa melaju seperti ini teman-teman ya. Kita coba ya. Tanjakan ini memiliki kemiringan sekitar 45 derajat ya teman-teman ya. Dan memang sekarang jalannya juga ada agak sedikit rusak, jadi memang butuh ekstra berat juga untuk kendaraan dalam melewatinya. Nah, titik tanjakannya di sini teman-teman. Kita sekarang pakai gigi 3 nih ya teman-teman ya. Pakai gigi 3, dan ketika tanjakan sudah mulai menukik, langsung oper gigi 2 ya. Langsung diembat aja teman-teman. Nah, kalau misalkan mesinnya sudah mulai agak sedikit berat, kita bisa dijigjag ya teman-teman ya. Menjigjag itu untuk memberi ruang kepada mesin biar dia bisa melakukan sebuah dorongan-dorongan yang baru ya. Nah, ini teman-teman yang tadi nih pada turun nih mobilnya, karena mobilnya mungkin nggak kuat ditumpangi orang banyak. Nih, ini aku masih pakai gigi 2 teman-teman. Kalau pakai gigi 2 tidak mempan, kita jigzag aja ya. Bisa dijigzag itu ke kanan ke kiri ya teman-teman, seperti ini. Ini untuk menguatkan mesin biar ada napas. Kalaupun tidak bisa lagi, kita oper langsung gigi 1. Nah, gigi 1 kita jigzag lagi teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Ini mobil Avanza yang tadi penumpangnya masih di belakang karena nggak kuat ya teman-teman ya. Karena mungkin terlalu waspada dia. Padahal kalau memiliki trik-trik seperti yang saya tadi ucapkan, sebenarnya bisa ya. Koplingnya udah angus nih teman-teman. Mungkin kopling dia udah angus nih. Sebenarnya kalau ditanjakan itu kita nggak usah main kopling, tapi main akselerasi gigi aja. Tuh lihat teman-teman, udah angus koplingnya. Koplingnya. Oke teman-teman, seperti itulah sensasi daripada turunan dan tanjakan Bangangah yang viral di Kabupaten Pandeglang ini. Jangan lupa subscribe channel saya biar saya lebih semangat lagi untuk memberikan sebuah pengalaman-pengalaman sensasi perjalanan di seputar jalan raya. Sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan menarik lainnya. Bagi yang baru belajar menyetir, kondisi ini bisa membuat berkeringat dan panas dingin. Bahkan saking paniknya, mobil mundur dan menabrak mobil di belakangnya. Ada juga penggunaan cara yang salah sehingga bau kampas kopling menyengat. Pada prinsipnya, jika mengalami hal-hal ini, jangan panik. Sahabat, senantiasa berhati-hati di dalam berkendara. Selain tanjakannya yang curam, kondisi jalanan yang tidak mulus juga dapat membahayakan pengendara yang lewat. Untuk pengendara pemula, berlatih terlebih dahulu melalui jalanan tanjakan. Setelah merasa yakin dan berani, baru mencoba di medan yang sesungguhnya. Sahabat. Halo brother, sister, come on, let's go. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. 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 Subscribe itu gratis, bro.